Kita awali informasi pertama, pemirsa. Situasi keamanan di Lebanon yang kian memburuk membuat pemerintah Indonesia mengevakuasi puluhan WNI untuk kembali pulang ke tanah air. Sebanyak 20 WNI dan seorang WNA tiba di tanah air dalam gelombang pertama pemulangan. Mereka terlebih dahulu dievakuasi ke Amman, Yordania sebelum diterbangkan ke Indonesia. Gelombang kedua pemulangan WNI berikutnya dijadwalkan pada sore hari ini, di mana sebanyak 20 orang tiba. Para WNI dipulangkan ke Indonesia melalui dua penerbangan komersil yang berbeda. Sehat-sehat lah, ya orang.